Selamat ngali hari serta murid tabik bahasa ngagai kita semua. Aku Majidah Hamdan dekat bergulai ngau kita buat bulletin UKAS bagi Iban. Berita hari pun ngau pengawak perintah Sarawak ngagih ke belanja sepenyampau 6.5 juta ringgit dikenak ngagak Masjid Al-Mustasfa di Hospital Besar Sarawak HUS. Di Mesir Sarawak, Datuk Patinggi Tuan Seri Dr. Abang Abdul Rahman Zahri Tun Datuk Buat Peng Mantai ke berita manahnya pengudah mending ke berambuk Raban HUS di dekat nyeletih endu sembiang bak hospitalnya. Satunya ini adalah satu daripada fardu kifayah dan keduanya orang sakit di hospital pun yang si sakit menahlah punya sakit si opatorok di masih semayang yang dapat semayang di ruang sana. Dan ketiganya mungkin ada kemudahan fardu kifayah sedikitlah untuk orang kalau yang meninggal kita berkendakkan apa nama hukum-hukum dan tempat yang selesa, maka kita tak ada kerana tempat dalam hospital tersebut. Oleh itu saya telah memaklumkan kerajaan Sarawak akan memberilah peruntukan dana untuk mendirikan Masjid Al-Mustafa di Hospital Besar Sarawak. Ia berkongsi ke berita manahnya, lebuh berjaku buat pengerami makai lemai Juh Berjarah Raya 2023 di Kuching kena hari 6. Berdebat ngaunya, Premier Sarawak megak madah dekat ngagak endur sembiang ungkup sidak ti ukai megai agama Islam. Maka menerusi uniform, kita juga memberi bantuan 600 ribu untuk menaik taraf ruang ibadat untuk agama lain. Jangan kita meletak beza kerana setidaknya mau satu bilik ruang dan mereka hanya mencadangkan lebih kurang 600 ribu, maka kita berilah 600 ribu untuk agama lain di hospital. Dulu harinya, Datuk Patinggi Tuan Seri Abang Zahri Megah udang ngagih ke pemerik sepenyampau RM50,000 ngambil bisi dikena HUS ngatur pengawak sidak. Berita nangkanya, main wushu dekat diberi perhati ti intensif agit di negeri tu, pengudah Palam Latih main ke baru tembuk digagak di Kompleks Lumbak Sarawak Petra Jaya Ilak. Menteri Nembiak Lumbak Engga Pemansang Orang Dagang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Mada hari pemisi Palan Latih tik disikap penuh moden engga bisik kualiti pengangkun Nembiak Sarawak bak main wushu di Kaandal dekat Nambah. Kuya bala atlet biak megak bisik peluang ngansah pengelanjik sidak engga meruan agik ngambik sidak oleh bersemekih ngarik ke Sarawak bak renggat nasional engga serantau. Saya rasa begitu gembira sekali, it does touch me a bit. Because when I took over the Ministry of Youth and Sport, before this I was also involved with sport as an assistant minister. Well, I do know about the performance of most of the sport bodies. I visited them when they are doing the training and all that. And one of the sports that gave me a lot of admiration is wushu. Because if you have to see the performance of wushu, Through the years, you know, for the last 10 months, they have been the one that have been very disciplined and performing. I'm not saying that the others are not, but their wushu is exceptional. They always produce gold medal. They are renting a place in 7 Mile. Kadang-kadang kesian tengok, you know, the place. Bila hujan lagi, tepias masuk, and then the campaign where the kids are training, so sandy, you know, I feel sad for them. So I told myself, I must get them the facility. That is the reason why I've been very, very adamant. But I don't go by foot, is it? I must get to a proper hall. And I'm so happy that today we finally have the earth breaking, and I hope that within a year or slightly more than a year, this wushu hall will become a reality. And I'm very, very sure that this wushu hall will become one of the best wushu hall in Malaysia, I think.
Ia bercakap bunyinya merambau aum pemerintah pengudah berjadi ke pengawal nasih tanah projek perambut Palan Latih engau Pekit Wushu di Kuching kena hari 6. Kelimpahnya di Kelang bersaing memasang ke bala atlet Wushu menua tu, Palan digagak ngena agi belanja perintah Sarawaknya, megak dekatnya di Palan berjalan ke Latih bisik kualiti, serta nyedia ke diri nguluk Pekit tip besai. Berita udahnya, Mensia Mayu dilalau anang ilap bak pengawak munas igit penyakit rabies tau ke penyakit ukui gila di Sarawak. Menteri Industri Pemakai Komoditi Inga Pemasang Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, nyemetak mada pengempu ukui endak tahu endak nentu ke ukui tupik sidak ditucuk vaksin rabies ninting tahun. Penyakit berjangkit yang membunuh masih menjadi ancaman serius kepada haiwan dan manusia di seluruh dunia, bukan sahaja di Sarawak. Dengan program hari ini, diharapkan kita semua dapat mengingatkan pengetahuan tentang rabies, mengetengahkan tanggungjawab dan penjagaan haiwan peliharaan serta mencegah gigitan anjing. Pemilik anjing yang bertanggungjawab seharusnya sentiasa mengawasi pergerakan anjing mereka agar tidak berkeliruan di tempat awal secara bebas, dan pastikan anjing peliharaan mendapat lesen dari pihak berkuasa tempatan dan divaksinasikan dengan vaksin anti-rabies pada setiap tahun. Ia nibar ke jakut lalaunya nengah teks jakut dibaca kawan kursi negeri Adun Batu Kitang, Insinyur Lo Ke Chiang, rambau program DVSS Rabies Awareness NDOA Agricorp Rami Gawit Semebak 2023 di Kuching kena hari 6. Seraya Raban Pemerintah Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS bisik limpang ngerandau sekedar orang pasal pengirau sidak bak kes rabies engau ketup ukui direkod di Sarawak bisik nambah. Salah satu sebab kenapa kita buat program DBS Awareness dengan Agrikop di Kampung Sumabah ini, kerana di sekitar Kampung Sumabah ini 10 km radius ada 11 kes anjing positif. Di mana penularan rabies di kawasan ini agak banyak lah, dan ada melibatkan kematian manusia. Itu sebab hari ini kita buat awareness ini supaya kita dapat treat banyak anjing. Dan juga pihak kaunsel telah menjalankan aktiviti untuk menangkap anjing yang tidak bertuan. Program Mas Miss Nation ini kita akan buat secara bulanan. Lepas ini di kawasan APP, yaitu selepas ini, lepas program di Semebak ini, kita akan buat di SJK Tumbuh Batu Kawak, yaitu pada bulan Jun. Okay, dan seterusnya kita akan buat juga untuk bulan berikutnya, di bulan Julai, kita akan buat di Alia Meleha. Okay. Dan seterusnya kita akan buat di Kota Sentosa, dan seterusnya kita akan buat di Kota Padawan. Okay. Jadi saya minta di luar sana, kita minta kepada pemilik anjing agar membersihkan anjing mereka. Seraya di Limbang, projek ngagak jematan Sungai Limbang kedua di Sarang Tembuk tahun 2024. Kut Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Enggak Pemansang Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, projeknya sudah lama bertangguh lalu patut dipatau dikenak nentu ke projeknya oleh Tembuh Enggau Jampat. Projek kita yang nampaknya yang besar yang tergendala adalah jambatan kedua Sungai Limbang. Bila akan siap? Tapi insya Allah semalam ada briefing oleh JKR kepada kami lah, wakil rakyat tempatan, termasuk yang berhormat Dato' Amar di Kuching. Insya Allah jambatan itu akan siap, dijangka akan siap pada tahun 2024, tahun depan. InsyaAllah. Itu satu jambatan. Ini ada banyak jambatan lagi. Jadi kita alhamdulillah bersyukur di Limbang dilimpahi oleh banyak
projek-projek, projek-projek dan mudah-mudahan yang akan dapat dilaksanakan mengikut jadual, insya Allah. Dan kita bersyukur kerajaan yang ada, sedia ada ni, sekarang kerajaan perpaduan, unity government di Putrajaya, dan kita kerajaan GPS di Putrajaya sama-sama membangunkan seluruh negeri Sarawak termasuk kita ni di Limbang, insyaAllah. InsyaAllah. Ia berjakup munyinyak lebu berjakup bak pengerami ngintu Aidilfitri di atur serakup kedayan Limbang kena hari lima. Berita bukai upis kejaraya Sarawak JKR udah numbuh ke unit langkar jalai engau perkara engineer civil dikenak berjalai ke kerja front end engineering FEE. Sapit Menteri Infrastruktur dan Pemansang Penyakai Kapal Sarawak Insinyur Edi Larry Wumada, FEE berguna amat dikenak ngemandang ke timpuh projek. So in general, front engineering work is actually cut short all the design and pre-contract stage. Especially in term of time frame or time taken to complete the design. Ia berjakup munyinyak lebuh nyaut tanya Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi rambau Aum Kunsin Geri Dun Sarawak ke-19 kena hari lima. Pengawal numbuh ke unit langkar jalai engau perkara engineer civil dikenak berjalai ke FEE megak dekat mantai ke Coast tempoh engau skop projek engau jampat lagi. Kelimpah harinya, JKR megak ulih nyerini penerang ke bisik ngena FEE yang kaum ada projek sebedaunya ngambil ulih mantai ke asir tungkap tiba-tul dikenak ngempun ke projek baru. Nguing ngagai berita bukai, pintu penama antarabangsa Biawak patut diseletik dikenak nyedia ke diri nerima empas ada pengawak mindah induk megeri Perintah Indonesia di Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Tengah. Ku Adun Opar Bili Sujang, pintu penama antarabangsa Biawak berguna amat nyadi hab penama antarabangsa ke Sarawak Ari Aruk Kalimantan Barat. Sebagai persediaan menghadapi limpahan dari negara jiran ini, kita perlu menaik taraf kemudahan infrastruktur dan utility seperti jalan raya, jaringan internet, kemudahan awam, pusat kuarantin, counter custom, counter immigration serta pusat saringan di stesen pintu masuk Biawak. Sejajar dengan aliran pembangunan semasa. Ia berjakut bunyinya bak jurai masa jakut tuai pemegai menua negeri Sarawak, rambau Aum Dun Sarawak ke-19 kena ada lima. Ia mada baru gaya pejalai bertengah keadaan menuanya udah nambah lebih kurang 10,000 ikut ninting bulan berpelasar ke penerang dari Opis Immigration Malaysia. Nyak kebuah kuya, nyak siti peluang tik mana dikenak nyungkak ekonomi peranak menatu dengan pengawak dagang enggak aktiviti dagang temuai yang kaum dagang temuai ukup pengerai. Berita kepenudi ngalih hari itu, agih belanja program transformation menua pesisir RTP dikeandal oleh ditambah ungkup kandang menua pesisir. Adun Lingga Dayang Nur Azhar Awang Suhor Mada pengawak nambah ke agih belanjanya dekat nyauk mutar penanggul projek Laun Engemar di pejalai ketegal penyampau belanja tik kurang. Ini adalah kerana kos harga shilling projek di kawasan luar bandar telah meningkat lebih daripada 50%. Isu ini juga antara faktor meningkatnya projek lewat, projek sakit bermula pada tahun 2021 dan 2022 kerana nilai peruntukan sesuatu projek terlalu rendah daripada nilai pasaran. Diharap perkara ini dapat dikaji dan dipertimbangkan sebaiknya oleh pihak kerajaan Sarawak. Ia mantai ke perkaranya bak jurai masa jakut tuai pemegai menua negeri Sarawak, rambau Aum Dun Sarawak ke-19 kena hari lima. Berbak ngonya Nur Azhar megak madah ke pengirau pasal orang ti patut minta rumah bak kandang menua ulu, ti tebal lagi ngenuluk ke peminta sidak ti udah beruang bilik. Nyalai ia ngarik ke sidak araban nembiak engau rakyat ke agik bujang, minta perintah Sarawak meri atur khas ngagai peminta ti empai beruang bilik, ngambil sidak megak oleh besik rumah kediri. Langkah ini juga dapat mengurangkan isu-isu di mana jumlah isi satu rumah melebihi daripada kemampuan dapat dibendung, terutamanya bila anak-anak sudah bekerja namun masih mengalami kekangan untuk memiliki rumah sendiri.
Nakak tu dulu Berita Kasiban ngalih hari tu begulai ngaku Majidah Hamdan. Berita kesel lagi terbeda dengan semua alaman media UKAS yang kau buat portal UKAS dan Sarawak Dojo Videmba hingga UKAS channel di YouTube. Seberau nutup Buletin UKAS edisi ngalih hari tu, aram sama megak pengericah pengerami makai lemai Johor Berjarah Raya 2023 tidak penyadi ke Premier Sarawak di Kuching kena hari 6. UKAS #berkunci penerang keamanan.